Sejumlah faktor jadi pemicu jumlah tindak pidana di Sulawesi Selatan meningkat signifikan. Faktor ekonomi hingga aktivitas warga yang kembali normal pasca pandemi COVID-19 jadi salah satu pemicunya. Jika dibandingkan tahun 2021, jumlah tindak pidana meningkat hingga hampir mencapai 60%. Jumlah tindak pidana tahun 2022 menembus hingga 27.000 lebih. Penyebab kenaikan ini disebabkan karena berbagai hal. Yang pertama adalah kasus COVID sudah mulai menurun dan aktivitas masyarakat berlangsung normal kembali dengan di mana kegiatan-kegiatan masyarakat, pembatasan-pembatasan mulai dikurangi sehingga aktivitas masyarakat ini berjalan mulai ke arah normal. Yang kedua karena faktor ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, yang tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga barang, di mana beberapa waktu yang lalu kenaikan BBM kemudian diikuti juga oleh kenaikan harga-harga barang. Yang ketiga, meningkatnya angka pengangguran dengan banyaknya pekerja yang di PHK di awal masa pandemi COVID serta sulitnya lapangan kerja. Inilah yang hasil terusan kami sehingga jumlah tindak pidana ini meningkat hampir 50%.